にちは。Cek cek 1 2 3. Oke, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Apa kalian di sana? Say hey. Are. Makasih. Say ho. Makasih. Ah, siapa nih? Al Zidan ya, kamu dapat A lah, pastilah. Ya. Yeah. Terima kasih atas responnya Al Zidan, definitely A. Ya. <Yeah. coughs> Baik, sekedar mengingatkan ya, di mata kuliah ini kita belajar untuk mengembangkan diri supaya bisa presentasi dalam bahasa Jepang gitu ya. Tapi walaupun kita berusaha supaya bisa mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Jepang, tapi unsur-unsur ketatabahasaannya nggak saya pernah perhatikan. Tapi bukan berarti nggak diperhatikan sama sekali ya. Kalau ada yang aneh-aneh juga saya kasih tahu. Tapi sejauh ini sih nggak ada yang aneh-aneh banget gitu ya. Semua oke, semua sudah tersampaikan isinya ya. Terus dalam perjalanannya di sebelum UTS itu kita sudah apa namanya, saya membebaskan ya, silakan boleh sekarang juga bebas sih, kalian bisa bebas mengekspresikan diri ya, bagaimana cara mempresentasikan sesuatu. Ada yang sudah bisa memperhatikan banyak hal, tapi ada juga yang masih ya yang penting tersampaikan dulu pesannya gitu ya, itu nggak apa-apa. Capaian dalam apa ya, target ya dalam mata kuliah ini ada ya, bukan berarti nggak ada targetnya sama sekali gitu ya, ada seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan ya, supaya tujuan itu ya, targetnya ya, mahasiswa bisa gitu ya mempresentasikan sesuatu dalam bahasa Jepang, mahasiswa bisa menggunakan informasi terbaru untuk menyampaikan isi presentasinya, mahasiswa bisa menggunakan berbagai media apa namanya, multimedia ya, untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Ada tujuan, ada targetnya seperti itu, hanya saja untuk tapi itu kan istilahnya umum ya, dan kalian sudah mencapai itu sih, kalau menurut saya sudah mencapai target itu. Jadi kalau misalnya kalaupun ada, itu bukan target secara umum ya, tapi saya melihat perkembangan kalian satu orang gitu, masing-masing gitu ya. Kayak misalnya yang sejauh ini yang berkesan ya, maksudnya bukan yang ingat ya, saya ingat, bukan berarti saya yang lain gak berkesan ya. Saya lihat perubahannya Putra misalnya ya, di waktu UTS itu masih agak gugup gitu ya, ada kelihatan gitu ya. Terus setelah selang beberapa minggu terus presentasi lagi, tapi sudah bisa lebih terbiasa gitu ya. Itu contohnya ya, bukan berarti yang lain gak ada perubahan. Contohnya seperti itu. Jadi bukan misalnya kalian tuh harus semua kayak Putra gitu, harus bisa kayak Putra semua, enggak kayak gitu ya. Jadi mohon diperhatikan bahwa parameternya adalah kalian sendiri ya. Sorry kalau saya menyampaikannya kurang pas gitu hari ini ya, karena habis makan terus ada yang nyelap di gigi saya gitu, itu nggak enak banget ya. Gigi saya itu waktu SMA dicabut gerahamnya 2 dan dokternya tuh nggak ngasih tahu bahwa itu tuh harus ditaruh gigi palsu gitu, karena udah SMA sih ya, nggak akan tumbuh lagi kan, jadi makanya agak jarang-jarang gitu kalau di sini, jadi gampang nyelap makanan, makan nasi aja nyelap gitu ya. Jadi ini ya, ini namanya tsumayoji, ini adalah barang yang harus ada di sekeliling saya. Ya. Jadi
Kalau misalnya di sebelumnya, di presentasi sebelumnya, kalian sudah bisa menyapa penonton atau pendengarnya, nah nanti silakan dikembangkan supaya bisa berkomunikasi ya, bukan sekedar menyapa hai konnichiwa, tapi bisa ngobrol misalnya ya. Jadi parameternya itu ya kalian sendiri gitu ya. Sebelumnya udah bisa apa? Nah, di presentasi ini kita bisa apa nih gitu. Wih. Wah, curang dia. Kayak gitu banget sih. Ya Allah, itu berkerumun. Gak pakai masker. Ya Allah, dosanya itu pasalnya berlipat itu. Kena pasal berlipat kalian ya. Aduh. Tapi gak apa-apa, senang saya lihatnya ya. Ngumpul gitu. Senang banget, jadi pengen saya. Alamatnya di mana? Enggak bercanda. Oke, makasih banyak. Ya, senang banget ya bisa kumpul ya. Sip. Ya, apa tadi tuh kan lupa. Ya, jadi parameternya adalah kalian sendiri ya. Kemarin udah bisa apa, sekarang saya harus bisa apa nih gitu ya. Terus sampai UTS itu ya silakan kalian bebas berekspresi. Terus setelah UTS itu ada harapan dari saya. Harapannya adalah kalian bisa mulai memikirkan sesuatu gitu ya. Bukan berarti harus bisa gitu, bukan. Saya kasih tahu minggu kemarin, minggu ini harus bisa, bukan. Tapi harus bisa mulai berpikir. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi paling nggak berpikir dulu lah gitu ya. Berpikir apa? Yang pertama, kalau yang melakukan presentasi itu harus mikirin apa? Coba kemarin saya bilang apa? Kalau yang presentasi harus mulai berpikir apa tuh? Mulai mikirin apa tuh? Ada yang tahu? Itu yang ngumpul tuh. Ya, yang melakukan presentasi harus sudah harus ya, harus bisa memikirkan penontonnya ya, harus bisa memikirkan pendengarnya. Ini yang dengerin, yang nonton ngerti nggak bahasa Jepang saya gitu kan? Ya, karena sebelum-sebelumnya itu apa namanya misalnya nih ya, ada yang presentasi pakai naskah yang udah jadi nih misalnya, tapi bahasa Jepangnya itu banyak istilah-istilah yang susah gitu ya. Nah itu nanti ke depannya misalnya kalian mau pakai materi yang sama, itu sama sekali gak masalah. Tapi gimana caranya supaya materi itu presentasinya bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi gak masalah mau pakai presentasi misalnya kemarin Sefa tuh udah presentasi tentang apa tuh, Nintendo kan, Nintendo 3DS kan. Ah Sefa presentasinya kayak gitu, bosenin sensei, saya bisa lebih baik lagi gitu misalnya ya. Tuh orangnya ketawa kan. Misalnya Ibnu bilang saya bisa lebih baik lagi dari dia sensei, saya mau presentasi tema yang sama gitu, itu boleh ya. Saya adu domba nih yang ada di sana. Misalnya ya, jadi seperti itu nggak apa-apa ya. Terus yang itu kan yang presenter ya, harus bisa memperhatikan, mulai berpikir yang nonton saya tuh ngerti nggak apa yang saya sampaikan, yang nonton saya tuh dia bosan atau enggak ya gitu. Oke ya, itu yang harus dipikirkan. Terus kalau yang nonton atau yang dengar itu harus mulai berpikir bahwa saya setelah mendengarkan presentasi teman saya harus bisa mengapresiasi gitu ya. Apresiasinya macam-macam, bisa tanya, bisa berkomentar, HP lu bagus banget tadi, udah itu aja sih komentar gue, udah gitu juga nggak apa-apa ya. Jadi mulai berpikir bahwa kita harus mengapresiasi gitu hasil karya temannya ya. Jadi itu yang harus dipikirkan kedepannya ya. Bukan berarti kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi palingnya dipikirin gimana nih caranya. Gimana caranya supaya yang nonton gak bosan coba? Ayo, gimana caranya? Kira-kira. Suaranya semangat. Suaranya semangat, betul ya.
Kalau misalnya minasan konnichiwa, kyou wa Nintendo 3DS nitsuite hapyoushimasu, itu juga nggak seru ya. Soalnya kalau penonton atau pendengar itu pasti terpengaruh sama energi yang disampaikan sama presenternya. Presenternya kalau semangat gitu, minasan konnichiwa gitu ya. Apalagi kalau ya punya energi seperti itu ya, itu pasti berpengaruh ke yang nonton, ya nggak sih? Kalau misalnya saya gitu, ya hari ini kita hapyo lagi ya. Siapa nih hari ini? Makasih banyak ya, udah hapyo. Ya, ya udah deh, kita mulai aja. Nah, misalnya saya kayak gitu gimana? Nggak seru dong. Pasti kan sedikit banyak ada pengaruhnya ke kalian, ya nggak sih? Mungkin kalau muka saya lebih estetis gitu ya, mungkin bisa lebih semangat lagi. Kalau mukanya begini ya, muka militer, jadi susah. Ya, jadi adalah pengaruhnya ya pasti. Terus apalagi kira-kira selain energi yang bersemangat gitu supaya bisa menarik perhatian penonton, itu gimana caranya? Halo. I don't. Oi, oi. Adakah di sana kalian? Pada kemana ini? Gimana caranya supaya diperhatikan sama orang lain? PPT-nya unik, nah iya itu boleh ya. PPT-nya unik yang interaktif ya. Yang simple tapi ada interaktifnya gitu ya. Kayak kemarin yang siapa ya yang kemarin itu buat? Ada deh. Terus apa lagi dong? Kira-kira supaya diperhatiin. Kenapa? Enggak kedengeran. Temanya harus menarik ya. Tapi gimana ya? Kalau misalnya menurut kita menarik nih, tapi menurut orang lain mungkin nggak menarik, itu gimana dong? Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Ya. Dibawa menarik. Ya, pembawaan presentasi. Oh, jadi harus semangat gitu ya? Oke, makasih Taki. Iya gitu ya. Jadi harus berenergi ya. Oke, makasih. Ada lagi yang punya pikiran yang lain? Gimana dong? Oke ya. Sip. Oke, sip. Ya, jadi apa lagi dong? Supaya bisa menarik perhatian. Dulu ya, dulu pernah saya arubaito di travel agent ya. Terus saconya ngajak saya jalan-jalan gitu ke Filipina, ke India gitu ya, ke Indonesia juga termasuk ya. Terus waktu di Indonesia keliling ke Medan, ke Surabaya, ke mana lah gitu. Ya, termasuk Jakarta juga sih. Menjual perusahaannya, maksudnya ngejual jasa gitu ya, jasa travel agentnya gitu. Dulu itu saya harus presentasi ya, mengenai travel agentnya itu. Saya ingat waktu di pas di Jakarta itu ya, di hotel apa itu saya lupa. Saya presentasi, yang lain tuh menarik-menarik ya gimana gitu ya. Terus saya bingung, ini saya harus menarik perhatian orang nih gimana caranya gitu ya. Terus saya
akhirnya presentasi di awal itu saya bilang kan nama perusahaannya tuh kebetulan namanya Kailash ya. Kailash itu nama gunung di India kalau nggak salah. Saya sebut namanya 3 kali gitu. Kailash, Kailash, Kailash gitu. Dan itu kenapa? Terus ya akhirnya waktu itu karena presentasi yang lain itu hampir serupa ya. Jadi itu agak menonjol sih waktu itu ya. Jadi agak beda gitu sama yang lain. Jadi itu salah satu usaha saya dalam menarik perhatian waktu presentasi ya. Atau dulu juga pernah ya kayak udah pegang mic gitu, saya diem gitu. Saya menikmati moment of silence-nya gitu dulu ya. Diem gitu ya. Hai, konnichiwa gitu terusnya. Ya, jadi apa ya? Banyak sih saya mencoba macam-macam ya dalam gimana caranya menarik perhatian orang lain ya. Gitu. Dan saya pikir ini besar sekali pengaruhnya ya, gimana caranya kita bisa menarik perhatian orang ya, selain dengan tema yang kita kan kita nggak tahu kan orang tertarik nggak sih sama tema kita, sama presentasi kita gitu. Ya. Oke. Jadi ya terima kasih yang sudah berpendapat ya. Terus ya itu juga sedikit ada cerita pengalaman pribadi saya. Semoga bisa jadi referensi. Mungkin ini ya, masih malu-malu kalian tuh ya, mungkin ya. Ada sebagian yang udah nggak tahu malu. Ada yang masih malu-malu gitu ya. Mungkin itu. Menurut saya switch-nya belum on gitu ya. Belum bisa switch on gitu ya. Itu mungkin ya. Mungkin kendalanya salah satunya sih itu faktor psikologis ya, masih dikuasai sama didominasi sama lingkungan sekitar gitu. Nah makanya kita di sini itu supaya bisa terbiasa ya, terbiasa dengan supaya kita bisa menguasai lingkungan sekitar kita ya, supaya bisa mengikuti kita gitu ya, gimana caranya. Oke. Ada yang chat di sini. Ya, earphone mic broken. Oh, ya Darmawan, terima kasih. Terima kasih. Adinda, oke, sip. Terima kasih banyak. Oke, itu yang mau saya sampaikan hari ini ya. Semoga kalian di sini bebas berekspresi, ya, bebas mau ngapain juga. Saya nggak marah, nggak marah ya. Iya sih, nggak pernah marah. Pernah marah nggak saya? Nggak ya. Oke, sip. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau dikomentari dulu atau ditanyakan? Itu di rumahnya siapa itu? Sefa dan kawan-kawan Ibnu Kiki. Di rumahnya Ibnu. Itu ada Indomie-Indomie itu? Oh, rumahnya. Oh, iya. Rumah. Itu ada tokonya siapa? Oh, jual itu makanan gitu ya. Hati-hati tuh nanti pas pulang dicek lagi apa stoknya ada berapa. Siapa tahu habis pada pulang berkurang gitu. Nah, itu. Hati-hati ya. Kadang kita nggak bisa percaya sama temen kita sendiri sih kadang ya. Sensei, ini sensei, aku suka ngemil terigu. Nah, kan? Dia selalu dalam kondisi ini ya, survival mode ya, jadi apa aja bisa masuk. Terigu itu harus diolah dulu paling nggak. Kasih air kayak gitu, kasih gula dikit. Jangan dimakan semuanya. Oke, ya makasih banyak. Baik, kita lanjutkan saja ya. Hari ini ada 3 orang kalau nggak salah ya. Yang pertama Alfriko, terus ada Sarah dan ada Nuryasih ya. Hari ini ada semua orangnya. Alfriko ada ya? Mana? Bako. Oh ada. Oh ya Bako. Oh dipanggilnya Bako. Alfriko Bako. Alfriko Bako. Sip.
Terus ada Nuryasih, terus sama siapa tadi? Sarah ya ada ya. Mana nih? Oh, Sarah ada. Terus Nuryasih mana? Ya, Ada ya. Sensei. Oke, sip, sip. Nuryasih dipanggilnya apa? Nore, Sensei. Nure. Oh, oke, Nure. Kalau Sarah Fitri Andini, Sarah Fitri Andini. Sarah kali ya. Ya, lagi bikin kopi dulu, lagi beli kopi dulu kayaknya, kopi kulo. Oke. Ya, baik kita langsung saja mulai dari Alfrico Bako ya. Sudah siap Alfrico Bako? Sepertinya Alfrico Bako akan share screen sendiri ya. Oh, saya yang share ya. Oke, sebentar. Ada enggak sih? Oh, oke. Video ya. Oke, lupa saya. Maaf. Ya, sebentar saya siapkan dulu. Oke, sebentar. Ya, saya share dari Sarah. Sensei, maaf saya mau tanya. Saya jadinya mau share screen sendiri boleh, Sensei? Boleh lah. Saya kerjanya jadi ini. Sarah, silakan boleh ya. Terima kasih. Boleh banget, saya kerjanya jadi ringan. Oke, kita lihat punya Alfrico Bako. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Kita mulai. Oke, sip, makasih. Itu diwarnain ya nantinya atau gimana tuh? Ayo, Sensei.
Itu action figure-nya buat apa itu kan nggak ada mukanya gitu ya. Halo? Buat gambar. Oh, oke. Tadi kayaknya nggak ada penjelasan itu ya, bahwa itu tuh dipakai buat gambar gitu ya. Oke. Jadi bukan, saya pikir kayak Gundam gitu misalnya disusun terus nanti diwarnain gitu, dikasih rambut gitu, bukan ya. Silakan dari teman-temannya dulu, boleh tanya, boleh berkomentar. Rp105.000. Seratus lima puluh, 500.000. Hah? 150.000. Oh iya, mahal sih. Kalau, iya, tapi ya nggak tahu juga sih. 150.000 kalau saya dapat rantai sepeda. Tapi 150.000 belum bisa dapat ban yang bagus sih kalau sepeda ya. Ban yang bagus minimal 2,5 lah. Sorry, silakan yang lain. Yuk, temennya. Ya, sambil nunggu komentar atau pertanyaan temennya ya dari saya tadi, ada bendanya langsung gitu ya. Jadi yang nonton itu bisa ngebayang, oh itu bendanya gitu. Jadi tahu. Jadi nggak berimajinasi gitu ya. Terus bahasa Jepangnya juga mudah dipahami ya tadi, walaupun suaranya masih kecil. Kenapa ya, itu mikrofonnya atau gimana tuh? Sayang banget ya. Terus agak terburu-buru gitu ya. Mungkin sebenarnya ada jeda gitu ya. Itu juga jeda itu bisa kita gunakan untuk menarik perhatian sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa agak ya, kita nggak tahu ya waktu bikinnya bako kondisinya secara di lingkungannya kayak gimana. Mungkin kadang kita juga nggak bisa bikin presentasi yang baik karena pengaruh lingkungan ya, misalnya berisik gitu ya. Itu juga ada sih hal-hal kayak gitu. Nanti mungkin di presentasi berikutnya bisa di improve lagi ya yang seperti itu. Pelan-pelan aja. Minasan, konnichiwa. Agak senyum dikit. Ya. Kyowa desu ne. Misalnya ditambahin gitu. Action figure nitsuite hanashitai to omoimasu. Pelan-pelan juga gak apa-apa ya. Yang penting kedengeran. Terus kadang dikasih jeda juga orang jadi lebih memperhatikan ya. Jadi gak buru-buru gitu ya. Oke. Sip. Tapi bagus banget overall, udah mudah dipahami sih bahasa Jepang. Itu yang paling penting ya.
Mantap, terima kasih Bako. Terima kasih dukungan teman-temannya. Dipeluk dong Bakonya, dipeluk. Oke. Ya, dari temannya ada yang mau disampaikan? Mungkin komentar atau pertanyaan? Silakan Putra. Bako-san, tatemo subarashi hapyou deshita. Bako-san wa kono figure igai mo kaimasu ka? Donna figure wo yoku kaimasu ka? Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Ya. Ya, temennya. Dari temennya tadi tentang itu ya. Action figure apalagi gitu ya yang dibeli sama Bako. Ada banyak ya emang ya. Halo. Ada banyak. Ada apa lagi? Gak kedengeran. Kamen Rider Sensei katanya. Oh, iya iya iya, diterjemahin sama Sheva, makasih. Ya, oke, okay, ada apa lagi? Gundam Sensei, Gundam. Gundam. Suaranya emang kecil ya, Bako ya. Bukan Gundam. Bukan nanya Gundamnya kecil atau besar, suaranya Bako kecil ya gitu. Ya. Sama gue juga mikir gitu. Oke, makasih ya. Bako pemalu ya orangnya ya. Ada lagi dari teman-temannya mungkin, silakan. Ya, makasih banyak ya. Tadi sudah nanya Putra. Terus Bako makasih banyak videonya. Itu juga Bako kan menampilkan mukanya ya. Jadi ada itu juga menurut saya udah besar banget sih ya. Kadang kalau nggak menampilkan muka nggak kelihatan gimana ekspresinya. Udah bagus banget, tapi mungkin nanti kedepannya bisa lebih ekspresif lagi gitu ya, supaya bisa menjual. Bayangin itu Bako tuh jadi salesnya perusahaan itu yang jual apa, yang bikin action figure itu ya. Jadi bisa dibayangin gimana caranya ngejual ke orang lain, ini bisa gini loh, ini dipakainya untuk kalau ngegambar gitu ya, bukan buat mainan dibentur-benturin gitu, bukan diaduin gitu ya. Oke, okay. Terima kasih ya Bako. Terima kasih support teman-temannya ya. Sip, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada Sarah. Sarah Fitriandini. Are you ready? Hai, Sensei. Oke, okay, silakan bisa share screen sendiri. Otomatis, Sensei. Oke. Okay. Ya, itu kumpul di rumahnya siapa tadi? Saya lupa. Ibnu ya? Saya Sensei. Oh, Kiki, Adrian. Oh. Kumpul di situ. Ya. Sip. Ya, silakan Sarah. Udah kelihatan belum Sensei? Udah. Apa? Udah. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Hajimemashite. Konnichiwa. Watashi wa Sara desu. Konkai wa Netflix no tema nitsuite hanashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku Netflix を使っていますか?
15 aja. Kurang lebih 15. Kita mau seperti ini, apa sih kita buat baru aja? Jurnal, jurnal kita aja. Jurnal apa? Jurnal Jasko. Netflix, wah. Ega kan show, application des. Netflix ni wah, itu sulo puro kayak juga ada mas. Netflix de itu su puro kayak wah, kodo mau yang no puro kayak des. Netflix application ni wah, takusan ega ya, drama na doga ada mas. Tato iba. Oke, silakan bisa dimulai lagi. Sorry ya. Oh iya, saya bisa dimulai saja sekarang. Silakan, silakan. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Sara desu. Konkai wa Netflix no tema nitsuite harashimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Minasan, Netflix o shite imasu ka? Imasu. Sukatte imasu ka? Sukatte imasen. So desu. そうですか。Netflix は映画鑑賞アプリケーションです。Netflix には5つのプロファイルがあります。Netflix で5つプロファイルは子供用のプロファイルです。Netflix にはたくさん映画やドラマなどがあります。例えば、韓国のドラマと中国のドラマと児童映画があります。Netflix の映画にはさまざまな種類の字幕があります。Netflix アプリケーションは携帯電話とパソコンとテレビにダウンロードできます。 Netflix で見たいなら料金を払わなければなりません。 Netflix は有料のアプリケーションです。私は Netflix アプリケーションを売っています。Netflix は2つタイプがあります。セリとプライベートです。セリの値段は1ヶ月で38,000ルピアです。1つのプロファイルを取得します。そしてプライベートの値段は1ヶ月で18万5000ルピアです。高いです。でも5つのプロファイルを取得します。あなたは1ヶ月で家族と友達とNetflix で映画を見ることができます。楽しいですね。はい、以上です。ありがとうございます。Ya, terima kasih Sarah. Sorry. Oke, terima kasih Sarah. Sip, sip. Silakan dari teman-temannya dulu. Ini ternyata Sarah jualan akunnya ya? Jualan apa itu? Langganannya ya? Apanya sih? Ya, jualan. Hebat banget. Kok bisa ya?
Tapi kok murah banget sih 38.000? Setahu saya 50.000. Iya, soalnya belinya enggak, kalau saya itu udah belinya tuh langsung gitu loh Sensei, langsung 5 akun. Jadi dibagi-bagi itu jadi lebih murah. Bisa murah ya. Oke. Sip. Ya, terima kasih. Silakan dari teman-temannya dulu. Ya, nge-freeze kayaknya ya. Itu pura-pura nge-freeze. Coba ngomongin. Oke. Sumimasen, sinyalnya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Sambil nunggu teman-temannya berkomentar atau bertanya dari saya sedikit. Pertama, di bagian awal itu komunikatif ya, bagus banget ya. Jadi ngobrol gitu sama
pendengarnya sama penontonnya itu bagus banget sih, poinnya besar ya. Terus visualisasinya juga udah oke. Mungkin sedikit saya tadi ada yang nggak paham di bagian yang maksudnya profil yang kelima itu profil untuk anak-anak gitu ya? Iya, sensei, untuk anak-anak. Iya, iya. Jadi 4 profil untuk dewasa, yang satunya untuk anak-anak begitu ya? Oke, oke. Paling di situ aja sih nggak paham dikit tadi ya. Yang sisanya udah bahasa Jepangnya udah terjangkau kok, bagus. Terus ada info biayanya juga tadi ya. Satu akun berapa kalau beli 5 akun berapa gitu ya. Itu bagus banget sih info. Terus ada info pembayarannya pakai BCA ya. Saya nggak punya BCA gimana dong? Iya. Terus cuman ini ya, maksudnya mungkin kalau ada perbandingan sama perusahaan lain kayak Netflix kan tadi, kayak ada yang dibilang sama siapa tadi, sama Zakaria tadi, apa namanya, ada dari Amazon ya, Amazon. Terus kan kalau di Indonesia tuh ada yang lain juga ya, kayak apa itu, iFlix ya, iFlix yang Flix-Flixan juga kan ada ya, iFlix. Terus ada video, terus ada apa lagi tuh, ada apa lagi, Mola TV kalau nggak salah, Mola TV. Terus ada Catch Play kalau nggak salah ya. Lumayan banyak ya akhir-akhir ini ya. Mungkin kalau misalnya bisa ngebandingin ya, kayak kalau saya udah lihat yang Catch Play, terus Mola TV, sama kebetulan anak saya suka nonton Netflix juga, jadi pernah lihat. Itu kan koleksi filmnya beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya bisa ngasih overview kayak gitu, itu bisa menarik konsumen sih kalau menurut saya ya. Kalau di sini tuh nggak ada film ini loh gitu. Ya, itu sedikit masukan dari saya. Makasih, tapi udah bagus banget kok tadi, komunikatif. Yang penting itu komunikatif ya. Silakan yang lain ada? Ada lagi dari temennya? Silakan. Pakai bahasa Indonesia boleh gak sih? Boleh, boleh lah, boleh. Oh. Sang, ada rekomendasi series di Netflix kan? Rekomendasi apa? Series tadi. Series, oh, kalau dari gue, kalau dari saya, kalau dari saya, The Bridgerton, series Netflix, itu bagus sih, tentang kerajaan Inggris ya, kalau salah, Inggris atau apa gitu, menarik gitu filmnya. Ya, makasih. kalau mau pakai gue, lu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kenapa gitu? Takut ya? Mau sensei tadi kelepas. Nggak apa-apa. Justru saya lebih senang kalau kalian pakai bahasa yang menurut kalian nyaman gitu ya. Asal jangan pakai bahasa daerah, kadang saya nggak ngerti. Oke, ada lagi, silakan. Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih, Sarah. Tadi sudah baik sekali ya. Supaya bisa lebih menjual, itu gimana caranya ya? Supaya bisa menjual itu, mungkin kalau film itu ya ini, koleksi filmnya ada apa aja gitu ya. Kalau di, kalau saya pernah, emang Netflix itu banyak ya koleksinya ya. Itu daya jualnya di situ sih kalau menurut saya. Itu yang harusnya diangkat ya. Mungkin lain kali bisa ke sana. Kasih banyak. Ya, kita lanjutkan. Baik, terima kasih Sarah. Kita lanjutkan punya Nure. Nure juga video ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar. Oke, sudah. Konnichiwa minasa. Iya, bentar-bentar. Ya, saya tampilkan.
Loh, nggak ada. Oke. Oke ya, sudah muncul. Sudah ya, kita lihat. Konnichiwa minasan, Noreto moshimasu. Kyou watashi wa denki nabe ni tsuite hapyou shitai to omoimasu. Minasan wa denki nabe wo shitte imasu ka? Denki nabe wa denki dake wo sokatte iru yori wo suru nabe desu. Kono nabe wa jigyo to futo to mushirogu to shite sukeru node yoto ga hiroi desu. Sore dake de naku denki nabe mo mochi hakobi dekimasu. Fukusatsu ni surukoto naku, doko ni demo mochi hakobimasu. Denki nabe ni wa samazama na surui ga arimasu. Soshite nedan mo jigaimasu. Yasui mono mo areba, takai mono mo arimasu. Nedan wa su man kara su jumang rupiah made desu. Minasan wa denki nabe wo motte imasu ka? Watashi wa denki nabe wo motte imasu. Kore wa watashi no denki nabe desu. Iro wa aoi desu. Kono denki nabe wa iro-iro na iro ga arimasu. Aou to pinku to kurimu to aka no iro ga arimasu. Watashi mitai na hitori kurashi shite iru hito ni totte kono nabe wa totemo yaku ni tachimasu. Kono hitotsu no nabe dake de heya de nanne mo sukuraimasu. Totemo benri desu ne. Oke, okay. Sip, terima kasih. salah pencet. Ada. Ya, sip, terima kasih Nure. Ya, sip. Ada yang mau komentar dulu dari teman-temannya, silakan atau bertanya. Mata saya tertuju ke itu ya, ke alat buat itu kali ya, buat tendang gitu ya, tendang. Apa sih namanya itu? Ampir, Sensei. Hah? Namanya apa? Ampir. Gak kedengeran. Sorry. Namanya target. Sensei. Target, oh iya target. Ya, sip. Berarti main ini ya, bela diri ya. Apa gitu. Oh, taekwondo. Sip, keren. Ya, silakan dari teman-temannya dulu. Halo. Ya, silakan. Ya. どうぞ。さっき赤いものもあれば安いものもある。で、その高さの
bahasa Indonesia sensei jawabannya. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia. Boleh, aja. boleh. Iya, santai aja. Nure kenapa? Kayaknya ya. Lemes. Hah? Enggak lemes, sensei. Sehat. Suaranya. Jelas gak, sensei? Oke, silakan dijawab. Ribuan ada, cuman karena sekarang udah lama kan, kalau dulu tuh itu tuh baru awal-awal harganya mahal, kalau sekarang udah lama jadi harganya tuh turun lebih murah. Berapa sih pak? Yang 100 tadi kan kamu katanya 100 ribu ya harganya, itu yang udah ya. Mahal itu. Biasanya kayak ada termurah tuh kayak bisa ada yang 50 sampai apa 70 ribuan gitu. Harga mahalnya itu ratusan ribu. Oh, itu murah. Itu juga awalnya murah. Sekarang malah bisa ada yang 50 ribuan gitu. Ya, makasih. Silakan yang lain. Sambil nunggu komentar temannya. Silakan, silakan, silakan. Hai, kalau dibandingin sama apa namanya? Pas masak sama panci biasa, cepetan yang mana? Lebih cepat matang yang listrik atau yang biasa? Yang biasa, karena ini namanya juga listrik, jadi kayak nggak secepat kompor yang pakai api biasa. Oh, berarti lama di nunggu panas sih gitu ya? Iya. Oke, makasih. Terus, oke, makasih. Ada lagi, silakan. Oke, sambil nunggu temennya ya. Kalau dari saya tadi udah ada usaha untuk ekspresif gitu ya. Itu bagus banget sih, nanti tinggal dimaksimalin aja. Makasih banyak. Terus sayang banget ada gap di ini ya, gap di kualitas suaranya ya. Kalau pas penjelasan yang di tengah itu yang memperagakan ya, itu suaranya bagus banget sih. Tapi ya itu teknik sih. Masalah teknis ya, itu juga bukan ini sih, bukan masalah yang apa utama. Terus ada jenis-jenis nabenya ya, itu jadi apa ya, menarik sih kalau menurut saya. Terus bahasa Jepangnya juga terjangkau ya, nggak yang susah-susah. Hanya saja yang saya perhatikan waktu goreng kentangnya tadi, kok minyaknya sedikit, itu yang menurut saya jadi masalah ya. Kalau goreng kentang tuh kayaknya minyaknya harus banyak. Itu tadi sensei saya, kalau kebanyakan minyak takut lama. Iya, bercanda kok yang terakhir. Ya, oke. Terima kasih. Jadi susah panas ya itu ya. Maksudnya lama gitu ya. Oke, makasih Nure. Dari yang lain mungkin ada? Ya, sama-sama. Oke ya, silakan dari teman-temannya. Dari tadi Seva daerah situ terus tuh yang ngobrol sama Putra, sama Santika ya, sama Aldi tadi ya. Aldi mau ngomong apa tadi, Aldi? Udah terjawab sama Seva, sensei. Oh gitu. Saya mau jawab itu juga. Oke. Sibu. Iya, sensei. Ya, terima kasih ya. Silakan, yang lain ada lagi? Belinya di mana itu, Nure? Di Tokopedia? Iya, di e-commerce banyak, sensei. Oke, sip. Silakan, ada lagi? Ya, mungkin ini ya, bisa masukin gini. Kayak tadi kan,
ada yang nanya tentang itu panasan mana sama yang kompor biasa, itu juga mungkin perlu dimasukkan ke dalam materi HPO-nya ya lain kali ya. Jadi membandingkan dengan produk lain gitu. Itu sama kayak Netflix tadi juga, sama dari siapa, Sarah ya, mungkin bisa membandingkan gitu ya. Kalau yang biasa kayak gini, kalau kompor listrik itu praktis sih, praktis banget, bisa dibawa karena kan itu pakai listrik ya, jadi nggak ada apinya, terus aman juga berarti ya kalau nggak ada menimbulkan api itu ya. Tapi ada kekurangan-kekurangannya, misalnya panasnya lama dan sebagainya gitu. Mungkin itu poin yang harus diperhatikan buat kedepannya ya, membandingkan dengan produk lain, terus penjelasan apa namanya, plus minusnya mungkin ya. Ya, buat teman-temannya ya, terima kasih banyak Nure ya. Terus buat teman-temannya yang lain juga, sama-sama. Buat teman-temannya yang lain ya. Jadi kalau saya perhatikan, kadang yang kasih komentar, yang bertanya itu kurang bervariasi gitu ya. Jadi nanti silakan yang belum pernah nanya, belum pernah berkomentar sama sekali, itu paling nggak harus ada kontribusi ya, kontribusi ke mata kuliah ini gitu. Kalaupun apa namanya, jangan bergantung ke temennya gitu kan, nanti dia yang komentar paling gitu ya. Saya berharap bisa semua mahasiswa bisa berkomentar, bertanya, mengapresiasi hasil kerja temennya ya. Oke, jadi itu saja sih yang ingin saya sampaikan ya. Sebelum apa namanya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari dari kalian sebelum saya tutup. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita sudah lihat presentasi dari Bako, terus dari Sarah, dan dari Nuriasih. Ini saya selalu mencatat ya, ada catatannya sebenarnya saya. Ya tadi kalau nyatat masukannya plus minusnya apa gitu. Jadi apa namanya, saya pasti melihat ya, nggak cuma ngedengerin doang, tapi melihat terus meresapi apa yang kalian sampaikan gitu. Ya, jadi saya harap kalian juga bisa begitu ya ke presentasi temennya, gitu, ngasih masukan supaya presentasi temennya bisa lebih baik lagi, ya. Gitu. Terus silakan nanti dipikirkan untuk minggu depan siapa yang akan presentasi. Terus kalau misalnya nanti kedepannya ada yang sudah presentasi tapi mau presentasi lagi dengan tema yang sama, itu sama sekali nggak masalah, ya. Minggu lalu sudah presentasi ya, tapi saya mau presentasi lagi. Misalnya saya udah dapat masukan kemarin, saya sudah perbaiki. Nah, saya mau coba lagi nih. Nah, itu silakan boleh ya. Jadi di sini bukan masalah saya udah HPO, tenang gitu ya. Itu juga ya, itu enggak apa-apa sih. Cuman kalau ada yang ingin lebih spesifik lagi mengembangkan dirinya, silakan, punya kesempatan seperti itu. Di sini bukan sekedar cuman nanti harus bisa presentasi pakai bahasa Jepang gitu ya. Itu oke lah, tapi yang paling penting tuh esensi dari presentasinya tuh apa sih gitu. Ya. Jadi bukan cuma menyampaikan informasi aja, coba dipikir gimana caranya supaya dengan informasi itu kita bisa komunikasi sama orang, terus bisa bisa menyampaikan pesan itu dengan efektif dan efisien gitu. Kita sama-sama ngembangin diri ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk Bako, Nure, dan Sarah ya. Silakan nanti minggu depan siapa lagi ya. Itu saja. Ada yang mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas usahanya hari ini. Silakan, kayaknya masih ada yang belum submit ya ke Google Classroom. Silakan apa aja dah, boleh deh ya. Di submit ya, paling enggak ada hasilnya gitu loh tiap minggu gitu. Jadi bukan yang hasil final juga enggak apa-apa, silakan di submit sesuatu gitu ya. Karena kalian harus punya apa ya? Udah saya pengen lihat gitu ada yang dihasilkan gitu ya, harus produktif.
Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samadis, bye bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, makasih. Hati-hati itu Indominya. Ya, kirimah. Ya, kirimas. Yeah.